Akhir kasus Norma Risma, ibu kandung selingkuh dengan menantu divonis 9 bulan penjara, lega. Akhir kasus Norma Risma, ibu kandung selingkuh dengan menantu divonis 8 bulan penjara, sementara sang mantan suami Rozi dihukum 9 bulan. Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan vonis hukuman terhadap Rozi Zai Hakiki dan ibu kandung Norma Risma, Rihana. Sebelumnya, Rozi Zai Hakiki dan ibunda kandung Norma Risma, Rihana ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perzinaan pada Kamis 24 Agustus 2023. Kini diketahui PN Serang telah menjatuhkan vonis 9 bulan dan 8 bulan penjara kepada mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki dan ibu kandung Norma Rihana. Dikutip dari salah satu sumber, hakim menilai Rozi dan Rihana terbukti melakukan perzinaan sebagaimana pasal 284 KUHP pidana. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan JPU, Kejaksaan Negeri Serang. Atas putusan itu, kedua terdakwa melalui pengacaranya pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum selanjutnya, yakni banding. Sementara pengacara Norma Risma dari tim Hotman Paris 911, Subadria Nuka, mengaku puas dengan vonis yang diberikan hakim terhadap kedua terdakwa.